Kasus dua perwira TNI di Makassar positif menggunakan narkoba membuat geram Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu. Menurutnya, dengan tertangkapnya dua perwira tinggi di Makassar tersebut membuktikan narkoba merupakan ancaman nyata bagi aparat keamanan kita. Menhan pun tidak ragu mengusulkan agar anggota TNI yang terbukti menggunakan dan pesta narkoba dipecat. Makanya itu di dalam pertahanan kita itu ada ancaman yang nyata. Ancamannya seperti apa? Ya nyata itu rusak itu. Tapi kalau misalnya sanksinya mungkin terhadap bisa dipecat nggak? Konkret sanksinya? Jelas sekarang dipecat lah ya. Sudah berulang-ulang. Presidennya sudah membuat yang pengedar hukuman mati baik di luar negeri. Ya, kalau begitu-begitu sudah pastilah. Oh, proses pemecatannya cepat atau ngulur-ngulur? Misalnya ada sidang dulu atau kan ada buktinya dia terbukti? Oh ya, seharusnya tidak terlalu lama. Iya. Hukum mesti dilalui harus dong. Ya, ada peraturan segala macam hukum. Tapi jelas tidak lagi ditunda-tunda. Ada pengarahan spesifik nggak terkait masalah ini? Misalnya di Kementerian Bapak atau di Pertahanan RI bahwa ini level perwiranya udah begini? Oh ya. Kan saya sudah bilang awal-awal dari saya jadi Menhan dulu di Mabes TNI saya bicara masalah ancaman yang nyata termasuk narkoba. Itu ancaman nyata, ancaman pertahanan loh. Enggak boleh